wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman. Back to nature. Yuk kembali ke alam dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Saya Siti Kumala Agus, pemilik brand Herb Healthy atau H2, membuat produk berupa teh dengan bahan dasar bunga telang. Mengapa saya tertarik menggunakan bunga telang? Ya, pertama karena tanaman bunga telang merupakan tanaman yang mudah tumbuh di alam kita dan tidak membutuhkan pemeliharaan dengan dana besar ataupun tenaga ekstra, hanya butuh ketelatenan saja. Yang kedua, tanaman ini akan berbunga setiap hari dengan bunga yang berlimpah sehingga bisa dipanen setiap hari. Yang ketiga, manfaat dari bunga telang didapat dari beberapa referensi, banyak sekali manfaatnya. Hampir semua bagian tanaman bisa dimanfaatkan. Namun saya cenderung memanfaatkan bunganya, selain karena bunga telang bisa dipanen setiap hari, ada manfaat dari warna biru bunga telang tersebut mengandung antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Teh bunga telang ini dihasilkan dari kebun sendiri dan diproses secara alami dengan menggunakan energi matahari. Namun jika cuaca tak memungkinkan, maka ada alat dehidrator untuk membantu pengeringan tanpa fermentasi dan pengovenan sehingga kandungan gizi tetap terjaga. Selain produk teh telang original, ada juga aroma rasa dengan campuran buah kering yang juga diolah dengan cara yang alami pengeringannya. Ini sudah saya kerjakan dari bulan Juli 2020, saat itu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan di kalangan terdekat. Motivasi untuk mengembangkan produk ini diawali dari bergabungnya saya di Rumah Pintar BSD dan saat itu saya ikut bazar online yang diselenggarakannya. Hingga sekarang saya menitipkan di beberapa klinik sehat sekitar kompleks dan beberapa reseller. Pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada CSR, Sinar Masleng BSD, juga Rumah Pintar BSD, dan tentunya Bapak Guru Rujianto ini. Harapan saya, kita bisa memanfaatkan alam dan tanamannya sehingga menjadi bagian daripada kesehatan dan kesejahteraan dan bisa dikonsumsi oleh seluruh manusia di belahan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.